belakangan ini saya sudah, sebagai kutu loncat, saya sudah tidak melihat image kantor yang lebih bagus. Karena gini, kalau awal-awal sih, awal-awal masih muda gitu, saya selalu melihat image kantor kan. Nah, sebenarnya wajar atau enggak sih menjadi seorang kutu loncat? Apakah jahat atau justru memberi manfaat? Coba kita eksplorasi di kali ini ya. Mirza Kerja, and listen to Kimia FM, Music and Talk, Spotify.